We'll be right back.
Siamo a metà di lei. Thank you.
operacionales. Dekan, acara akan dimulai. Selamat bergabung dan terima kasih saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Upacara baiat Dr. Muslim secara online Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi periode Oktober 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Yarsi, Profesor Dr. Jurnalis Udin PAK, yang terhormat Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fazli Jalal PhD beserta jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Profesor Dr. Rika Yuli Wulandari, M. Health Science PhD, SPKKLP beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua dan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang saya hormati Perwakilan Komkordi Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang saya hormati Perwakilan PD Wilayah DKI Jakarta. Yang saya hormati Perwakilan Persaluni. Dan yang saya muliakan para orang tua dan undangan sekalian. Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Dr. Andes M. Arsyad, M.Ag. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيما
الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم السلام عليكم الله وبركاته. Dengan membaca gak kedengaran suaranya? Suaranya gak kedenger, Mbak Dian. Bu Dian belum unmute. Gak kedengaran. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Dalam rangka upacara baiat dokter muslim periode Oktober 2021 dinyatakan dibuka. Menyanyikan lagu Mars Universitas Yarsi. Thank you.
Pembacaan surat keputusan tentang hasil yudisium dokter oleh wakil dekan oleh Kepala Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Dr. Dr. Sri Wahyu Herlinawati, SPA, MKes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi nomor 23247 garing dek garing kep garing 10 garing 2021 tentang penetapan mahasiswa yang telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Menimbang, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Mahasiswa yang tercantum dalam daftar lampiran sebanyak 135 mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan profesi dokter berdasarkan pengumuman hasil kelulusan UKMPPD bulan September 2021 dan rapat yudisium pada tanggal 1 Oktober 2021. Kepada mahasiswa tersebut berhak menyandang gelar dokter. Satu, Juliana. Dua, Putri Pratiwi Rama Dianti. Tiga, Intan Sari Wibawa. Empat, Dewi Ayu. Lima, Eva Ropiah. Enam, Krisma Indah Permatasari. Tujuh, Istiadi Muharram. Delapan, Malen Saga Imarta. Sembilan, Yuni Mayasari. Sepuluh, Mustika Jenia Malinda. 11. Talita Bea Amanda. 12. Zahra Astriantani Sulit. 13. Intan Nurul Hikmah. 14. Raditya Sakti Prabowo. 15. Nurul Ula. 16. Maya Intan Andriani. 17. Rizky Fitrianto. 18. Septia Putri Nidia Tama. 19. Widya Satya Surya. 20. Andini Zulmaita. 21. Eko Setio Nugroho. 22. Engke Abu Bakar. 23. Nandi Rusnandi. 24. Nur Indah Ogita. 25. Rian Nurdiansah. 26. Yoga Prasetyo. 27. Ade Iriani Keristin Hasibuan. 28. Anggi Suryati. 29. Edita Nurdiana. 30. Farha Muftia Dini Solihah. 31. Fatiah Zahra. 32. Fika Rizkiah. 33. Gigi Usahawan. 34. Hilda Utami. 35. Husna Mauludia Sugiratna. 36. Indah Permatasari. 37. Martiana Fariha. 38 Muhammad Rifki Kolis Putra. 39 Mutia Hayu. 40 Perti Hasanah Permata Hati. 41 Lianti Fadiah. 42 Sarah Fatinah Putri. 43 Abian Fajri Ramadan. 44 Adinda Fauziah Ramadhani. 45 Adinda Safitri. 46 Afifah Faijah Dinilah. 47 Ahmad Mukhtar Labib. 48 Ahmad Rafi Faik. 49 Amalia Maulida. 50 Andi Aulia Ari Nurdewi. 51 Anggita Kumala Dewi. 52 Anggriani Rahayu. 53 Anissa Ayu Ningtyas. 54 Anjani Putri Salsabila. 55 Anissa Zafirah Nurfiani. 56 Anugrah Habalizandi. 57 Ataya Salsabila. 58 Atiatus Jakiah. 59 Balkis Trisnania Rahmah. 60 Bella Anggraini Nursahid.
61 Celsia Kristiniawati Putri. 62 Cynthia Rizky Amelia. 63 Sita Anissa. 64 Dandi Abdi Cita Gemilang. 65 Delina Widianti. 66 Destia Ananda. 67 Dinda Rizky Dwi Putri. 68 Dinera Anjani Arsad. 69 Dia Sri Kusuma Ning Ayu. 70 Eka Herianti. 71 Elvira Reza. 72 Fahira Adi Pramesti. 73 Panati Nursabani. 74 Fatimah Ayu Rahimah. 75 Fatih Rizky Suwandi. 76 Verina Intan Lucia Putri Sarli. 77 Firsa Oktaviani F. Mahmud. 78 Fitri Ade Dewi. 79 Fitri Hidayatul Hasanah Siregar. 80 Gizan Darmawan. 81 Gufta Safira Alia Alif. 82 Hasna Lutfiah Fitriani. 83 Eka Septiani. 84 Isma Nurasifa. 85 Julia Kintan Rahmaningsih. 86 Karina Ajeng D.A. Ridwan. 87 Kendra Nugraha. 88 Kairifa Adlina Razi. 89 Laras Oktaviani. 90 Lutfi Fahresa. 91 M. Fikri Ridho. 92 Mirza Insani. 93 Monica Oktaviani. 94 Muhammad Baihaqi Rahman. 95 Muhammad Falah Zaki Miftah. 96 Muhammad Firman Latukonsina. 97 Muhammad Lufti Kurnia. 98 Mutiara Permatasari. 99 Naura Zafira. 100 Naziratu Rafika. 101 Naura Alia. 102 Nur Hanif. 103 Ooi Rokaya. 104 Prima Indah Fitrihani. 105 Putri Ayu Kartika Sari. 106 Putri Pasha Permana. 107 Ramadan. 108 Rara Elvira Clarissa Nareswari. 109 Leli Malkarama. 110 Rainandila Anggi Maharani H. 111 Raihan Muhammad Faras. 112 Raisa Harib Yuan Safikri. 113 Rizka Ramadita Isa Putri. 114 Rizal Fauzi. 115 Rizka Fadila Asmi. 116 Rizki Maulana Syukur. 117 Rizki Alif Ahmad Damiri. 118 Rosalia Fisher. 119 Salma Nara Fadila. 120 Salsabil Almas Kairana. 121 Septira Arindia Maharani. 122 Safira Imaniari. 123 Siti Hartinah Ratmawati Hasna. 124 Siti Khadijah Mulya Sari Rifki. 125 Siti Muftia. 126 Siti Sarah Novianti Mustafa. 127 Suci Purnama. 128 Siva Anissa Sabrina. 129 Pure Cassandra Ifna Muti. 130 Firta Andika. 131 Wahyu Ramadan. 132 Yures Safi. 134 Selvi Alfrida. 135 Frenji Alfrida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayat Dokter Muslim dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Kepada peserta dimohon berdiri dan mengaktifkan mikrofon serta mengikuti lafal bayat. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik akan melafalkan bayat Dokter Muslim.
yang diucapkan di hadapan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Apakah sudah siap? Silakan mengikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wallahi. Wallahi. Satu. Saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan pri kemanusiaan. Dua. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Tiga. Saya akan menjalankan tugas saya. Dengan cara terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Empat. Saya akan menjalankan tugas saya. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lima. Saya akan merahasiakan. Segala sesuatu yang saya ketahui. Kepada orang lain. Karena pekerjaan saya. Dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Enam. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. Tujuh. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembukaan. Delapan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.
mengutamakan kesehatan penderita. 9. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Supaya saya tidak terpengaruh. Supaya saya tidak terpengaruh. Oleh pertimbangan keagamaan. Oleh pertimbangan keagamaan. Kebangsaan. Kebangsaan. Kesukuan. Kesukuan. Politik. Politik. Partaian. Pertanyaan atau kedudukan sosial atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. 10. 10. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih. Penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Yang selayaknya. 11. 11. Saya akan perlakukan teman sejawat saya. Saya akan memperlakukan teman saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 12. 12. Saya akan mentaati dan mengamalkan. Kode etik kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. 13. 13. Saya ikrarkan baiat ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan baiat ini dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Sebagai dokter muslim. Sebagai dokter muslim. Yang berpedoman pada firman Allah. Yang berpedoman pada firman Allah. Inna solati. Inna solati. Manusuki. Wa rusuki mahyaya wa mahyaya wa mamati wa mamati billahi rabbil alamin billahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya salatku kehidupanku dan kematianku karena Allah memelihara alam semesta Alhamdulillah, terima kasih adik-adik telah selesai mengucapkan baiat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta baiat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan perilaku dokter muslim oleh Dr. Firta Andika. Bismillahirrahmanirrahim. 20 perilaku dokter muslim Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.
1. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Memulai sesuatu dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. 3. Menghadirkan seorang perawat atau keluarga pasien kalau memeriksa pasien lawan jenis. 4. Dokter muslimah selalu memakai jilbab. 5. Menepati janji kalau berjanji. 6. Menegakkan kejujuran. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. 8. Berprinsip kalau pasiennya sembuh, bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Selalu minta inform consent. 10. Mengikuti perkembangan IPTEK dengan menghadiri pertemuan ilmiah. 11. Melaksanakan ibadah mahdoh. 12. Mampu menjadi imam sholat, khotib Jumat, dan pemimpin doa bagi dokter laki-laki. 13. Mampu memberi ceramah agama. 14. Mengingatkan pasiennya yang muslim untuk melaksanakan ibadah mahdah. 15. Mengingatkan pasiennya untuk berobat dengan obat halal. 16. Mengingatkan pasiennya untuk makan dan minum yang halal. 17. Mampu menjelaskan landasan Al-Quran dan hadis yang relevan terhadap isu kedokteran maupun kesehatan yang telah ada fatwanya. 18. Dalam hal tidak tahu fatwa sebuah isu kedokteran maupun kesehatan, dia selalu menghubungi pakar di bidang itu. 19. Mengadakan pengajian keluarga. 20. Menjaga kerahasiaan informasi pasiennya. Penayangan profil peserta baiat periode Oktober 2021. Dr. Abia Fajri Ramadhani, putra Dr. Indriwan, SPJ, Ibu Puspasari WS. Dr. Adinda Fauziah Ramadhani.
Dr. Adinda Savitri, putri dari Bapak R. Ananto Purboyo dan Ibu Ronia Husna. Dr. Afifah Faizah Dinilah, putri dari Bapak Dr. Insinyur Bambang Priyono, MSP, dan Ibu Dr. Teti Ernawati, SPOG. Dr. Ahmad Muhtar Labib, putra dari Bapak Insinyur Muhammad Salamun dan Ibu Parwini. Dr. Ahmad Rafi Faik, putra dari Bapak Insinyur Bahrawan dan Ibu Ari Sinta Rukmi. Dr. Amalia Maulida, putri dari Kapten Ramadiansyah dan Ibu Purnamasari SPT. Dr. Andi Aulia Ari Nurdewi, putri dari Bapak Andi Herman SHMH dan Ibu Norma SH. Dr. Andini Zulmeta, putri dari Bapak Dr. Dr. Zulmeta SPOG Konsultan dan Ibu Mulyasni Muiz SHMM MKM. Dr. Anggi Suryati, putri dari Bapak Mahdi bin Abdul Rauf dan Ibu Wasita. Dr. Anggita Kumala Dewi, putri dari Bapak Marwanto SH MPA dan Ibu Heni Setiawati. Dr. Anissa Ayuningtyas, putri dari Bapak Insinyur Ismi Kushartanto MBA dan Ibu Dr. Insinyur Sri Heri Susilowati MS. Dr. Anjani Putri Salsabila, putri dari Bapak Jafar Muhlisin SOS MSI dan Ibu Nilawati Nasution SE. Dr. Anissa Zafiroh Nurfiani, putri dari Bapak Nur Faizal SEMM dan Ibu Kusri Ningsih. Dr. Anuga Habalizandi, putra dari Bapak Haji Habaudin SEMM dan Ibu Hajah Linda Susana AMB. Dr. Ataya Salsabila, putri dari Bapak Nasrizal Nazir SEMBA dan Ibu Evi Krisharini SE. Dr. Atiyatu Zakia, putri dari Bapak Arif Mustain dan Ibu Nurul Komaria. Dr. Balkis Trisnania Rahma, putri dari Bapak Haji Trisno Waluyo dan Ibu Hajah Mariana. Dr. Bella Anggraini Nursahid, putri dari Bapak Nasum dan Ibu Evi Kurniati.
Dr. Cita Anissa, putri dari Bapak Anwar Ridho Saroso dan Ibu Eni Tin Suryanti SE. Dr. Dandi Abdi Cita Gemilang, putra dari Bapak Haji Ade Ahmad BE dan Ibu Hajah Emda Iriana. Dr. Delina Widianti, putri dari Bapak Dr. M. Yunir SP/PD KEM dan Ibu Dr. Gigi Eti Hendriarti. Dr. Destia Ananda, putri dari Bapak Usman Sutan Saidi dan Ibu Heni Haidarni. Dr. Dewi Ayu Rahmasari, putri dari Bapak Haji Wayan Sudania SH dan Ibu Hajah Hadra Binangkari. Dr. Dinda Rizky Dwi Putri, putri dari Bapak Insinyur Sutriarso Hartadi dan Ibu Mira Karmelia. Dr. Dinera Anjani, putri dari Bapak Anugraha Utama Arsat SE dan Ibu Yuniati Suma Praja SE. Dr. Diah Sri Kusumaningai, putri dari Bapak Haji Edi Sri Mulyanto dan Ibu Hajah Siti Nuryana. Dr. Edita Nurdiana Dwi Putri, putri dari Bapak DT Sidabutar SH MHUM dan Ibu Yusmarni SH. Dr. Eka Herianti, putri dari Bapak Heri Santoso dan Ibu Puji Sri Murtini. Dr. Eko Setio Nugroho, putra dari Bapak Wiwi Joko Purnomo SST dan Ibu Sugiyarti. Dr. Elvira Reza, putri dari Bapak Muklis dan Ibu Eliza. Dr. Engkai Abu Bakar, putra dari Bapak Haji Nala dan Ibu Hajah Isem. Dr. Eva Ropia, putri dari Bapak Haji Muhaimin BA Rahimahullah dan Ibu Hajah Yoyo Muhaimin SPDI. Dr. Fahira Adi Pramesti, putri dari Bapak Dr. A. Mukis Lubis, SPOG Konsultan, dan Ibu Dr. Prila Adira Sari Mars.
Dr. Fanani Nur Syakbani, putri dari Bapak Ahmad Nur Zaman dan Ibu Poppy Jane Intania. Dr. Farha Muktia Dini Soliha, putri dari Bapak Insinyur Haji Muhammad Supardi dan Ibu Hajah Haniah Supardi, SHMH. Dr. Fathia Zahra, putri dari Bapak Insinyur Arlin Salim dan Ibu Dr. Nur Sanita Nasution, SEMEAK. Dr. Fatimah Ayu Rahimah, putri dari Bapak Muhammad Paisol dan Ibu Yusni Wahyuniarti. Dr. Fatir Rizki Suwandi, putra dari Bapak Edi Suwandi STMSI dan Ibu Aminah Abu Bakar. Dr. Verina Intan Lucia Putri Syarli, putri dari Bapak Syafrizal dan Ibu Erlinda Herawati. Dr. Vika Rizkiah, putri dari Bapak Iskandar H.M. Said dan Ibu Hajah Hatimah. Dr. Firza Oktaviani F. Mahmud, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Faisal Mahmud MA Rahimahullah dan Ibu Dr. Anda Hajah Hilda R. Suaid. Dr. Fitri Ade Dewi, putri dari Bapak Haji Ali Simbolon dan Ibu Nurhamidah Harahap Rahimahullah. Dr. Fitri Hidayatul Hasanah, putri dari Bapak Sori Muda Siregar dan Ibu Hamidah Lubis. Dr. Frisma Indah Permatasari, putri dari Bapak Haji Maulana Hasanuddin Rahimahullah dan Ibu Hajah Tuti Yuniarti. Dr. Gigih Usahawan, putra dari Bapak Rahmat Karim dan Ibu Purwani Ika Warti. Dr. Gizan Darmawan, putra dari Bapak Haji Ahmad Ginanjar Esos MKM dan Ibu Zubaidah SST SKM MHKES. Dr. Gufta Safira Alia Alif, putri dari Bapak Parmanto dan Ibu Tatik Sutiarsi. Dr. Hasna Lutfiah Fitriani, putri dari Bapak Insinyur Irwandi dan Ibu Sofia Melani Hasibuan. Dr. Hilda Utami Mars, putri dari Bapak Murhanil SP dan Ibu Rohmi Esos. Dr. Husna Maulidia Sugiratna, putri dari Bapak Letkol CBA Purnawirawan Sugianto Rahimahullah dan Ibu Insinyur Adriani Ratnasari. Dr. Ika Septiani, putri dari Bapak Eka Caraka dan Ibu Siswanti. Dr. Indah Permata Sari, putri dari Bapak Haji Syaiful dan Ibu Hajah Desmaini. Dr. Intan Nurul Hikmah, putri dari Bapak Haji Syafrudin dan Ibu Hajah Upik Syafrudin.
Dr. Intan Sari Wibawa, putri dari Bapak Sanusi Khotib Rahimahullah dan Ibu Heriati Rahimahullah. Dr. Isma Nurasyifa, putri dari Bapak Haji Heri Syamsuddin Rahimahullah dan Ibu Hajah Darmela Rahimahullah. Dr. Istiadi Mukharam, putra dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Isman Kadar MM dan Ibu Hajah Heriati SE. Dr. Julia Kintan Rahmanisi, putri dari Bapak Abdurrahman dan Ibu Yayu Yuningsih SST. Dr. Karina Ajeng DA Ridwan, putri dari Bapak Ridwan SE dan Ibu Woro Husrini Hindarwati SH. Dr. Kendra Nugraha, putri dari Bapak Fajar Mensana dan Ibu Purwati. Dr. Khairifa Adlina Razi, putri dari Bapak Khairil Wahyuni SH MBA dan Ibu Dokteranda Siti Nur Afifah MA. Dr. Laras Oktaviani, putri dari Bapak Insinyur Haji Dede Jailani MM dan Ibu Hajah Eti Heriati. Dr. Lufti Fahreza, putra dari Bapak Dokterandes Dani Maulana MSI dan Ibu Dokteranda Erli Syarif. Dr. M. Fikri Rida, putra dari Bapak Dr. Haji Erman SPOGK dan Ibu Hajah Sri Nilawati SH. Dr. Malen Saga Imarta, putra dari Bapak Insinyur Sugiono dan Ibu Dr. Sri Wiwik Sudaryati SP KKLP. Dr. Martiana Fahriah, putri dari Bapak Syahrial dan Ibu Elis Fortia. Dr. Maya Intan Andriani, putri dari Bapak Yono Suyono dan Ibu Sulistiani. Dr. Mirza Insani, putra dari Bapak Aibtu Eko Bambang Supriyono dan Ibu Tina Marinda SE. Dr. Monica Oktaviani, putri dari Bapak Haji Sobari Usman dan Ibu Hajah Gusfarita. Dr. Muhammad Baihaqi Rahman, putra dari Bapak Insinyur Agus Rahman dan Ibu Siti Habsyah Rahman. Dr. Muhammad Falah Zaki Miftah, putra dari Bapak Insinyur Epriliansyah MSI dan Ibu Herlina SH. Dr. Muhammad Horman Latukonsina, putra dari Bapak Insinyur Haji Musalam Latukonsina dan Ibu Hajah Riza Selviani Henriati Ningsih SE. Dr. Muhammad Lutfi Kurnia, putra dari Bapak Haji Dadang Sudarta dan Ibu Hajah Tri Hutari. Dr. Muhammad Rifki Kholis Putra, putra dari Bapak Nur Kholis Adam SH MH dan Ibu Evi Yuniarti SH SE MKM. Dr. Mustika Zainia Malinda, putri dari Bapak Haji Ali Zain Abdurrahman dan Ibu Hajah Nurlela. Dr. Mutia Hayu, putri dari Bapak Muhammad Salim
dan Ibu Sri Rahayu. Dr. Mutiara Permatasari, putri dari Bapak Muhammad P. Lubis S.E. dan Ibu Sri Agustina S.T. Dr. Nandi Rusnandi, putra dari Bapak Haji Duye Herianto dan Ibu Hajah Alim. Dr. Naura Zafira, putri dari Bapak Jainuddin dan Ibu Dini Sampurni S.E. Dr. Naziratur Rafika, putri dari Bapak Lulit Heri Sutrisno Rahimahullah dan Ibu Nilawati. Dr. Nur Indah Ogita, putri dari Bapak Haji Sugiarto dan Ibu Hajah Nyai Otin. Dr. Noura Alia, putri dari Bapak Ali Muhammad Amin dan Ibu Fatima. Dr. Nur Hanif, putra dari Bapak Imam Kamal S.E. Rahimahullah dan Ibu Sri Rahayu Widodo Kuntaningsih S.E.M.M. Dr. Nurul Ula, putri dari Bapak Zahlul Jihad dan Ibu Imaya Riantini. Dr. Ooi Rokayah, putri dari Bapak Enang Mulyana STRPL Rahimahullah dan Ibu Neneng Suryaningsi. Dr. Perti Hasanah Permatahati, putri dari Bapak Dr. Haji Ahmad Subandi Rahimahullah dan Ibu Hajah Diah Darmayanti Rahimahullah. Dr. Prima Indah Fitrihani, putri dari Bapak Dr. Riza Mansur SPAK dan Ibu Dr. Gigi Asri Nelis Agus. Dr. Putri Ayu Kartika Sari, putri dari Bapak Supriyadi dan Ibu Sri Utami. Dr. Putri Pasha Permana, putri dari Bapak Kiki Permana SE dan Ibu Rita Komalasari. Dr. Putri Pratiwi Ramadianti, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Munawar MSI dan Ibu Hajah Sumiati STR KEP MM. Dr. Raditya Sakti Prabowo, putra dari Bapak Haji Sutrisno ST Rahimahullah dan Ibu Hajah Eli Wayunisi. Dr. Ramadan, putra dari Bapak Sulaiman Effendi SPD dan Ibu Misyul. Dr. Rara Elvira Glarica Nareswari, putri dari Bapak Zainal Arifin dan Ibu Zul Elina. Dr. Rili Malkarama, putri dari Bapak Arif Prapto Santoso SHSIKMM dan Ibu Umi Hasanah. Dr. Renandila Anggi Maharani Hartono, putri dari Bapak Sudirman Widi Hartono dan Ibu Nila Restika Trisnawati. Dr. Rehan Muhammad Faras, putra dari Bapak Insinyur Ahmad Yunaini dan Ibu Dr. Dewi Khoironi. Dr. Resa Harif Yuwansa Fikri, putra dari Bapak Dedi Sahori dan Ibu Yuliana Sulaiman. Dr. Rian Nurdiansyah, putra dari Bapak Haji Cuna Rusnandi dan Ibu Hajah Nahiyah.
Dr. Rianti Fadia, putri dari Bapak Haji Moh Kodir Esos MSI dan Ibu Hajah Sri Weni SP. Dr. Rizka Ramadita Isa Putri, putri dari Bapak Haji Muhammad Isa SE dan Ibu Hajah Hayani. Dr. Rizal Fauzi, putra dari Bapak Haji Andri Herawan dan Ibu Hajah Aryawati AMK. Dr. Rizka Fadila Azmi, putri dari Bapak Haji Tajuddin dan Ibu Hajah Sri Badriani. Dr. Rizky Fitrianto, putra dari Bapak Haji Tarno STSE dan Ibu Dr. Anda Hajah Nila Kusuma Hasibuan. Dr. Rizky Maulana Syukur, putra dari Bapak Haji Muhammad Irwan Syukur dan Ibu Hajah Eli Susyanti SSM. Dr. Rizky Alif Ahmad Damiri, putra dari Bapak Insinyur Ahmad Syarifuddin dan Ibu Linda Mardalina SH. Selanjutnya, Dr. Rosalia Fischer, putri dari Bapak Sobri Irwanda dan Ibu Dumaria Sihaloho. Dr. Salma Nara Fadila, putri dari Bapak Insinyur Agus Riawan Tripamungkas dan Ibu Insinyur Dr. Salsabil Almas Khairana, putri dari Bapak Win Agus Sugian dan Ibu Sapta Wahyu Widus. Dr. Sarah Fatinah Putri, putra dari, mohon maaf, putri dari Bapak Firdaus Hafzi dan Ibu Soraya Zailani. Dr. Septia Putri Nindya Tama, putri dari Bapak Marsma TNI Edi Supriyono SEMM dan Ibu Agustini Rahayu Syam. Dr. Septira Ani Arindia Maharani, putri dari Bapak Haji Aprizal Hashim Esos MM dan Ibu Hajah Ida Royani Esos MSI. Dr. Syafira Imaniari, putri dari Bapak Dr. Andes Yusuf Muktiono, apoteker MM Rahimahullah dan Ibu Dr. Desiana Nurhayati SPAK. Dr. Siti Hartina Rahmawati Hasna, putri dari Bapak Hasanuddin Mohdar SH SPN dan Ibu Suleha SE. Dr. Siti Khodijah Mulyasari Rifki, putri dari Bapak Dr. Haji Muhammad Rifki MS
SPB Mars, dan Ibu Dr. Resti Mulyasari, SPPD, KHOM, Finazim. Dr. Siti Mutia, putri dari Bapak Kartono dan Ibu Nurpala. Dr. Siti Sarah Novianti Mustafa, putri dari Bapak Tata Mustafa dan Ibu Ai Hayati Rahimahullah. Dr. Suci Purnama, putri dari Bapak Insinyur Haji Jufrin S.E.M.H. dan Ibu Hajah Asni. Dr. Syifa Anissa Sabrina, putri dari Bapak Muhammad Teddy Danu Saputra Esos dan Ibu Nurhayati S.E. Dr. Talita Bea Amanda, putri dari Bapak Insinyur Bambang Trimulyono Rahimahullah dan Ibu Insinyur Niken Ariandini. Dr. Urai Kassandra Ibna Mufti, putri dari Bapak Dr. Urai Asnol MM MKes dan Ibu Dwi Anggraini. Dr. Firta Andika, putra dari Bapak Insinyur Yumas Nur MT dan Ibu Dokteranda Farihah Indrawati. Dr. Wahyu Ramadan, putra dari Bapak Warman dan Ibu Teri Sugiyarti Rahimahullah. Dr. Widya Satya Surya, putri dari Bapak Edi Surya Esos dan Ibu Wiwi Kurniawati. Dr. Yoga Prasetyo, putra dari Bapak Trilistio dan Ibu Pariani. Dr. Yuliana, putri dari Bapak Haji Nali Rahimahullah dan Ibu Hajah Mada. Dr. Yuni Mayasari, putri dari Bapak Haji Salim Nur dan Ibu Hajah Nurmala Sidik. Dr. Zahra Astrian Tani Suli, putri dari Bapak Insinyur Haji Mahfuz Arlini dan Ibu Tita Rosita. Dr. Zures Syafira Syarafina Faisal, putri dari Bapak Dr. Faisal Akbar SPA dan Ibu Insinyur Ani Widya Mahrani. Dr. Frenji Afrita, putri dari Bapak Haji Adi Prasojo dan Ibu Hajah Ios S. Dr. Orin Arci, putri dari Bapak Dri Sumantio dan Ibu Burha Frita SKM MKes. Dr. Selvi Alfrida, putri dari Bapak Haji Taba dan Ibu Hajah Nurhayati. Selanjutnya, Dr. Delina Widianti, putri dari Bapak Dr. Dr. M. Yunir SPPD KEMD dan Ibu Dr. Gigi Eti Hendriarti. Dr. Abian Fajri Ramadan, putra dari Bapak Dr. Dr. Indriwanto SPJPK Marsfiha dan Ibu Puspasari Dewi SE.
Dr. Adej Iriani Christine Hasibuan, putri dari Bapak Haji Ahmad Fauzi Hasibuan dan Ibu Hajah Rosmala Dewi Siregar, Dr. Adinda Fauziah Ramadhani, putri dari Bapak Insinyur Silaudin dan Ibu Dr. Endang Sri Sugiyartini, Dr. Adinda Safitri, putri dari Bapak R. Ananto Purboyo dan Ibu Ronia Husna, Dr. Afifah Faizah Dimila, putri dari Bapak Dr. Insinyur Bambang Priyono MSc dan Ibu Dr. Teti Ernawati SPOG, Dr. Ahmad Muhtar Labib, putra dari Bapak Insinyur Muhammad Salamun dan Ibu Parwini, Dr. Ahmad Rafi Faik, pria atau putra dari Bapak Insinyur Bahrawan dan Ibu Ari Sintarukmi, Dr. Amalia Maulida, putri dari Bapak Kapten Rama Diansyah dan Ibu Purnama Sari SPT, Dr. Andi Aulia Ari Nurdewi, putri dari Bapak Andi Herman SHMH dan Ibu Norma SH, Dr. Andini Zulmaeta, putri dari Bapak Dr. Dr. Zulmaeta SPOGK dan Ibu Mulyasni Muiz SHMMK, Dr. Anggi Suryati, putri dari Bapak Mahdi bin Abdul Rauf dan Ibu Wasita, Dr. Anggita Kumala Dewi, putri dari Bapak Marwanto SH MBA dan Ibu Heni Setiawati, Dr. Anggriani Rahayu, putri dari Bapak Tamsir Wiliono dan Ibu Wagini. Dr. Anissa Ayuning Tias, putri dari Bapak Insinyur Ismi Kushartanto MBA dan Ibu Dr. Insinyur Sri Heri Susilowati MS, Dr. Anjani Putri Salsabila, putri dari Bapak Jafar Mukhlisin Esos MSI dan Ibu Nilawati Nasution SE, Dr. Anissa Zafirah Nurfiani, putri dari Bapak Nur Faizal SEMM dan Ibu Kusri Ningsi, Dr. Anugrah Haba Lizandi, putra dari Bapak Haji Haba Udin SEMM dan Ibu Hajah Linda Suzana AMD, Dr. Ataya Salsabila, putri dari Bapak Nasrizal Nazir SE MBA dan Ibu Evi Kris Harini SE,
Dr. Atiatus Zakiah, putri dari Bapak Insinyur Arif Musta'in MBA dan Ibu Nurul Komariah STHI. Dr. Balkis Trisnania Rahma, putri dari Bapak Haji Trisno Waluyo dan Ibu Hajah Mariana. Dr. Bella Anggraini Nur Sahid, putri dari Bapak Nasum dan Ibu Evi Kurniati. Dr. Chelsea Kristiniawati Putri, putri dari Bapak Irang Perdana Arkat dan Ibu Resi Kristiniawati Defren. Dr. Cynthia Rizky Amelia, putri dari Bapak Syaiful Anwar AMD dan Ibu Erlina SST. Selanjutnya, Dr. Cita Anisa, putri dari Bapak Anwar Rido Sarasa dan Ibu Eni Tin Suryanti SE. Dr. Dandi Abdi Cita Gemilang, putra dari Bapak Haji Ade Ahmad BE dan Ibu Hajah Emda Iriana. Selanjutnya, Dr. Rizka Fadila Asmin, putri dari Bapak Haji Tajuddin dan Ibu Hajah Sri Badriani. Dr. Rizky Fitrianto, putra dari Bapak Haji Tarno STSE dan Ibu Dokteranda Hajah Nila Kusuma Hasibuan. Dr. Rizky Maulana Syukur, putra dari Bapak Haji Muhammad Irwan Syukur dan Ibu Hajah Elis Susyanti SSN. Dr. Rizky Alif Ahmad Damiri, putra dari Bapak Insinyur Ahmad Syarifuddin dan Ibu Linda Mardalina SH. Dr. Rosalia Fischer, putri dari Bapak Sobri Irwanda dan Ibu Dumaria Sihaloho. Dr. Salma Nara Fadila, putri dari Bapak Insinyur Agus Riawan Tri Pamungkas dan Ibu Insinyur Suharti. Demikian kami ucapkan selamat kepada Dr. Muslim yang baru saja dibaiat.
Selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan lulusan Dr. Muslim yang diwakili oleh perwakilan peserta baiat oleh Dr. Fatir Suwandi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Yarsi Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin PAK. Yang saya hormati Rektor Universitas Yarsi Profesor Dr. Fasli Jalal PhD. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Profesor Dr. Haja Rika Yuli Wulandari M. Health Science PhD SPKKLP. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Dr. Miranti Pusparini MPDKET. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Ibu Dian Widianti SSI MSI PhD. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Dr. Citra Fitri Agustina SPKJ. Yang saya hormati Kepala Program Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Dr. Dr. Sri Wahyu Herlinawati, SPA Inkes. Yang saya hormati, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Dr. Dr. Hajah Diniwati Mukhtar, Inkes AIFM. Yang saya hormati, anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang saya hormati, guru-guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang saya hormati Ketua Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Dr. Ulul Albab SPOG. Yang saya hormati Ketua Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi atau yang mewakili. Yang saya hormati Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Dr. Ferry Rahman MKM. Yang saya hormati Ketua Persaluni Dr. F. Mansyah Iken Lubis MM. Yang saya hormati dosen-dosen Fakultas Kedokteran serta seluruh sivitas akademika Universitas Yarsi. Yang saya hormati para orang tua dari seluruh peserta baiat Dr. Muslim serta teman-teman sejawat yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Zat Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara baiat Dr. Muslim Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi periode Oktober 2021. Salawat dan salam juga mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya sehingga dapat berkumpul bersamanya kelak. Sebelumnya izinkan saya Fatir Rizki Suwandi mewakili seluruh peserta baiat Dr. Muslim pada hari ini untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran dokter-dokter, bapak dan ibu dalam acara baiat pada hari ini. Pencapaian dan gelar baru kami yang bersemat pada hari ini tidak akan mungkin kalau bukan karena ridho dan takdir yang sudah Allah gariskan kepada kami. Oleh karena itu, kepada teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah membersamai kita hingga hari ini. Dalam kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada guru-guru kami di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, baik di kampus maupun di rumah sakit pendidikan yang dengan sabarnya telah mengajarkan kami banyak ilmu, mendukung, membimbing, dan menemani langkah kami hingga hari ini. Kami bangga dan bahagia dapat menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Tidak sebentar kami bersama dan berada di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dan rumah sakit pendidikan. Oleh karenanya, kami pasti tidak lepas dari kesalahan dan kesilapan, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Kami dengan tulus memohon kepada dokter-dokter, bapak dan ibu dosen agar sekiranya berkenan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk kami. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar seluruh ilmu dan kebaikan dokter-dokter, bapak dan ibu dosen yang telah ditanamkan kepada kami dengan sebaik-baiknya ganjaran. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dokter-dokter, bapak dan ibu dosen dapat terus mencetak dokter-dokter muslim yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kami haturkan terima kasih yang tak terhingga
kepada sosok yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan ini, yakni kedua orang tua kami. Terima kasih Ibu, Bapak, Mama, Papa, Ayah, Bunda. Tanpa lelahnya Ayah, mungkin kami tidak akan bisa sampai di hari ini. Dan tanpa kasihnya Ibu, juga kami tak akan mampu mempersembahkan gelar ini. Terima kasih untuk segala doa, dukungan, perjuangan, serta cinta yang luar biasa yang Ibu dan Ayah berikan kepada kami. Kami sadar, terkadang belum habis lelah yang dirasakan oleh Ibu dan Ayah, namun Ibu dan Ayah terus bekerja keras memastikan kami menjalani kehidupan yang nyaman tanpa kekurangan satu apapun. Padahal bakti kami masih sangat jauh dari seperti Wales Al-Karani. Banyak hari-hari yang kami lalui tanpa Ibu dan Ayah. Bahkan ketika Ibu dan Ayah sakit, sering kami tidak berada di samping. Namun kami berjanji, kami akan menjadi dokter yang baik, menjadi dokter yang amanah, yang insya Allah soleh dan soleha, sehingga kami bisa menjadi jalan untuk Ibu dan Ayah menuju surganya Allah kelak. Kami juga memohon maaf atas begitu banyak kesalahan dan kehilafan yang kami lakukan, begitu sering kami menyakiti hati Ibu dan Ayah. Tetap restui kami dan izinkan kami memberikan kebahagiaan dan menjadi kebanggaan untuk Ibu dan Ayah. Kepada teman-teman yang saya banggakan, akhirnya kita sampai di hari yang sudah kita tunggu sejak pertama kali menginjakkan kaki di kampus tercinta. Selamat untuk kita, kita patut berbangga atas pencapaian dari jerih payah kita selama ini. Terima kasih untuk masa-masa yang kita lalui bersama, terima kasih untuk mendukung dan menguatkan satu sama lain, dan terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan. Tentunya ini semua tidak lepas dari izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rintangan yang sudah kita hadapi, begitu besar perjuangan yang sudah kita lalui, serta begitu deras keringat dan air mata yang sudah kita curahkan. Sering kita harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang jaraknya tidak dekat untuk memulai rotasi klinik yang baru dengan selang waktu yang begitu singkat. Sering kita tetap harus terjaga pada malam hari di saat yang lain terlelap mengerjakan tugas ilmiah, serta berbagai aktivitas lainnya yang saat itu terasa berat untuk dilalui. Tidak jarang kita harus tetap bertahan pada kondisi berhari-hari tidak mendapatkan istirahat yang cukup, bahkan harus tetap bersabar terpisah dari keluarga pada momen-momen penting. Namun demikian, hari ini merupakan awal. Awal dari sebuah perjuangan baru, awal untuk mengemban sebuah amanah baru, untuk mengabdi, berbakti, dan berdedikasi. Selepas kegiatan ini berakhir, kita akan menjalani hidup sebagai seorang dokter, yang setiap detiknya adalah detik-detik pengabdian, yang setiap ucapan dan tindakannya terikat dengan sumpah luhur profesi ini, dan merupakan cerminan keindahan hati. Mari kita lakukan yang terbaik, menjalani nafas panjang pengabdian profesi hingga tutup usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan meridhoi setiap langkah perjalanan kita. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi oleh Profesor Dr. Hajah Rika Yuli Wulandari, M. Health Science, PhD, SPKKLP. Terima kasih, Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi syrahli sadri, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Yarsi Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin PAK, yang saya hormati Rektor Universitas Yarsi Profesor Dr. Fasri Jala yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Dr. Wening Sari, yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, para wakil dekan, kaprodi dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Komkordik Rumah Sakit Pendidikan Utama RSUD Pasarbu, Dr. Ulul Albab, SPUG, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Bakordik beserta timnya dari Rumah Sakit Pendidikan Jejaring, di antaranya yang hadir ada dari Rumah Sakit Ridwan Nuraksa,
Rumah Sakit Umum Daerah Serang, RSUD Cilegon, Rumah Sakit Islam Jiwa Klender, RSUD Koja, RSPAD, Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Polri, yang saya hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Bapak Ibu Guru Besar, Dosen, Tenaga Pendidikan, Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ferry Rahman, Ketua Persaluni, Dr. Iken, yang saya muliakan Bapak, Ibu, orang tua, keluarga dari adik-adik dokter muslim yang saat ini sedang sangat berbahagia, baru saja menyelesaikan baiat pagi ini. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah. Kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat yang tak ternilai harganya, yaitu nikmat sehat, sehingga bisa menghadiri baiat dokter muslim FKIRC pagi hari ini secara daring. Dan Alhamdulillah, baiat dapat berjalan secara khidmat. Kita sampaikan selamat dan sukses kepada adik-adik atas keberhasilannya meraih gelar dokter. Sungguh ini suatu perjuangan yang panjang, yang tak kenal lelah, yang telah adik-adik tempuh selama 5,5 tahun ini. Tentu perjuangan ini tidak akan berhasil tanpa doa-doa yang tiada henti dari Bapak Ibu orang tua, tanpa dukungan, tanpa pendampingan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Ibu dan juga selamat atas keberhasilannya mendidik putra-putrinya, mendampingi putra-putrinya sehingga berhasil meraih gelar sebagai seorang dokter, yaitu dokter muslim lulusan FKIRC. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah peserta baiat saat ini adalah 135 dokter muslim, dan Alhamdulillah juga sebagian besar adalah first taker, ada beberapa yang mengalami program pembimbingan modul untuk adik-adik kita yang belum berhasil pada UKMPPD di periode yang pertama. Keberhasilan adik-adik ini saya harapkan dapat memacu semangat adik-adik yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan kepanitraannya, dan mudah-mudahan nanti mereka bisa menyelesaikan kepanitraan dan ujian UKMPPD dengan baik seperti yang sudah adik-adik dokter muslim contohkan. Dengan demikian saat ini jumlah alumni dari FKIRC telah mencapai 6.606 alumni. Sungguh ini merupakan potensi yang luar biasa baik bagi IRC maupun bagi bangsa Indonesia. Bapak-Ibu yang saya hormati dan adik-adik dokter muslim yang saya banggakan, Alhamdulillah saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia nampaknya sudah mulai menurun seiring dengan meningkatnya cakupan vaksin di Indonesia. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar yang dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun terakhir ini mayoritas dilaksanakan dengan daring, sekarang sudah mulai bergeser dengan perpaduan antara program daring dan program luring atau yang lebih kita kenal dengan istilah blended learning. Demikian juga dalam proses kepanitraan, dari yang pada waktu adik-adik menjalani kepanitraan 40% dalam bentuk daring dan 60% dalam bentuk luring di rumah sakit pendidikan, maka sekarang kita sudah mulai kembalikan kepanitraan itu menjadi full kepanitraan di rumah sakit 100% luring. Namun demikian kita tidak boleh lengah, karena sebenarnya COVID-19 ini belum benar-benar usai. Mari tetap kita jalankan protokol COVID dengan menerapkan 5M, 3T, vaksinasi, agar harapan kita tidak terjadi kembali lonjakan-lonjakan kasus COVID seperti yang terjadi di negara tetangga kita. Misalnya Singapura sekarang sedang struggle untuk mengendalikan kenaikan jumlah kasus COVID. Bapak-Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan, tidak hanya terkait COVID-19, saat ini Indonesia juga masih berkutat dengan penyakit infeksi yang sempat agak terlupakan dengan adanya pandemi COVID-19, yaitu tuberkulosis. Ini adalah penyakit lama, penyakit kuno, yang belum juga tereradikasi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia secara umum. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 67 tahun 2021 untuk penanggulangan tuberkulosis dengan target eradikasi di tahun 2030. Apakah ini sesuatu yang berat?
Saya yakin tidak. Insya Allah, kalau kita bekerja keras bersama-sama, bahu-membahu, melibatkan peran dari semua pihak, semua sektor, insya Allah kita dapat segera bangkit, mengejar ketertinggalan apapun yang terjadi karena proses pandemi. Pelajaran yang dapat kita petik adalah diperlukan ketahanan, daya lenting, atau resiliensi, baik dari tingkat individu maupun tingkat komunitas dalam menghadapi semua kesulitan. Resiliensi adalah kemampuan dari individu maupun kelompok dalam beradaptasi dan memberikan respon terhadap berbagai kesulitan, apakah itu trauma, kejadian luar biasa, tragedi, ataupun ancaman yang tak terduga, seperti pandemi COVID-19 ini. Tetapi bagaimana daya lenting kita sehingga kita tetap dapat melakukan fungsi-fungsi kita secara normal, serta pulih kembali kita dan semuanya. Pendidikan kedokteran yang sudah adik-adik tempuh itu memberikan bekal tersebut. Karena apa? Sebenarnya yang sudah adik-adik terima itu adalah pengetahuan dan pengalaman dasar atau generik bagi adik-adik untuk dapat lulus sebagai dokter. Maka adik-adik sendirilah nanti yang akan mengembangkan keilmuan tersebut, meningkatkan pengalaman kedokteran tersebut di lapangan, sambil menikmati berbagai kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang mungkin nanti dihadapi. Semakin besar kesulitan atau tantangan yang dihadapi, hendaknya semakin besar pula rasa syukur kita. Makin besar rasa syukur dari adik-adik. Karena apa? Ini adalah pesan dari Ilahi Rabbi, bahwa adik-adik akan bisa lulus dari ujian kesulitan tersebut, sehingga semakin tinggi nanti daya lenting adik-adik. Dengan demikian diharapkan semakin besar wadah adik-adik untuk dapat menerima ilmu yang lebih luas, ilmu yang lebih tinggi, dan diharapkan juga nanti setelah melewati tantangan-tantangan tersebut, maka derajat adik-adik juga akan semakin tinggi. Baik derajat keilmuan maupun pengalaman. Dan bahkan jika tantangan-tantangan itu kita lakukan dengan sabar dan ikhlas, maka insya Allah akan bertambah tinggi pula derajat kita di mata Allah SWT. Dan saya yakin, dokter muslim lulusan FKIRC yang dibaiat hari ini adalah yang termasuk ke dalam kelompok dengan daya resiliensi yang tinggi tersebut. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, dunia saat ini dihadapkan pada loncatan-loncatan, lompatan-lompatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Mau tidak mau, dokter pun juga harus ikut beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Bahkan Bapak Presiden berpesan dalam pidatonya di Majelis Rektor Perguruan Tinggi di bulan September 2021, beliau menyampaikan bahwa seorang dokter harus mengerti mengenai robotik. Karena saat ini di beberapa prosedur, khususnya misalnya terkait dengan prosedur intervensi ataupun bedah, implementasi robotik sudah diterapkan. Sehingga kalau adik-adik saat kuliah belum sempat mendapatkan materi tersebut, maka saya harapkan kejarlah ilmu tersebut setelah lulus ini. Implementasikan salah satu kompetensi dokter untuk terus belajar sepanjang hayat, sambil meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap disrupsi ataupun berbagai situasi ketidakpastian. Untuk itu, FKIRC telah membekali adik-adik dengan pendidikan yang meliputi satu kesatuan tidak hanya aspek tridharma, yaitu aspek pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, namun juga memasukkan ilmu Islam sebagai satu kesatuan dalam proses belajar mengajarnya. Sehingga adik-adik dapat menjadi dokter yang utuh, yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, berkarakter kuat, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perilaku dokter muslim dan baiat dokter muslim telah adik lafalkan. Pesan saya, amalkan nilai-nilai tersebut, tetaplah rendah hati, tulus, dan bersungguh-sungguh dalam mendarmabaktikan ilmu dari adik-adik. Bapak, Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang berbahagia, dengan ini Bapak, Ibu, kami serahkan kembali Ananda kepada Bapak, Ibu sebagai seorang dokter muslim. Namun saya yakin, silaturahmi di antara kita akan tetap terus terjalin. Selamat berkarya dan selamat mengabdi adik-adik kepada bangsa dan negara, dan semoga adik-adik dapat selalu membanggakan dan membahagiakan
orang tua maupun alma mater. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sebagai dekan Fakultas Kedokteran Tasiarsi mohon maaf atas segala kurang lebihnya selama Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya menyelesaikan pendidikan di FKIRC dan juga selama proses baiat daring hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati, Ketua Yayasan Yarsi, Profesor Dr. Jurnalis Udin, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Profesor Dr. Rika Yuli Wulandari, PhD Wati Mokhtar Enkes, beserta seluruh anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Kemudian kepada Ketua Prodi Program Profesi Dr. Sri Wahyu Herlinawati SPA beserta jajarannya, kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Kedokteran Yarsi, kepada perwakilan IDI wilayah DKI Jakarta Dr. Ferry Rahman MKM, kepada Ketua Persalumi FK Yarsi Dr. Ikan Dukdis MM, kepada Bapak Direktur atau yang mewakili dari Rumah Sakit Pendidikan Jejaring Universitas Yarsi dan seluruh institusi yang kami undang dalam acara baiat dokter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dan pada hari yang berbahagia ini, kami mewakili Rektor Universitas Yarsi menyampaikan selamat kepada 135 dokter baru yang telah melaksanakan baiat dokter. Dan salam hormat dari kami untuk Bapak Ibu, orang tua dari dokter baru atau dan juga seluruh keluarga yang telah selama ini dengan sabar, penuh pengorbanan dan doa sehingga Ananda bisa menyelesaikan waktu studi di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi sesuai dengan harapan. Ucapan selamat kami haturkan juga kepada dekan, pimpinan fakultas dan seluruh dosen Fakultas Kedokteran, direktur dan kordik dari rumah sakit, puskesmas jejaring serta berbagai institusi lain yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses pembelajaran mahasiswa FKIRC. Alhamdulillah, setelah sekian lama Anda belajar di FKIRC, saat ini sudah tiba bagi Anda untuk menerapkan dan mengabdikan ilmu kepada masyarakat berbekal ilmu pengetahuan dan juga skill yang telah Anda raih selama ini, dan Anda layak untuk bergerak dan berprofesi sebagai seorang dokter. Di balik sukacita hari ini, tentu esok hari akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, kondisi Indonesia, kondisi dunia yang saat ini merupakan era kompetitif, maka tantangan kedokteran, tantangan ke depan untuk dokter Indonesia harus dapat mempersiapkan diri menyongsong era globalisasi aspek kesehatan. Dan ini tidak bisa dihindari oleh semuanya. Selain itu, kondisi pandemi global juga merupakan tantangan tersendiri yang harus kita hadapi dengan berbagai aspek permasalahannya. Namun kami yakin bahwa selama Anda menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Anda telah mempunyai bekal dan pembelajaran yang cukup, sudah melatih mental Anda juga kepribadian Anda semua untuk menguatkan Anda menghadapi tantangan yang ada di depan, dan semua insya Allah akan bisa teratasi. Anda juga harus bangga sebagai lulusan FKIRC, Fakultas Kedokteran dengan akreditasi A dan termasuk Fakultas Kedokteran Swasta terfavorit. Ini merupakan bukti komitmen dari universitas, fakultas, dan program studi untuk selalu berprinsip menjaga kualitas mutu pendidikan. Saya yakin dokter lulusan FKIRC adalah dokter muslim profesional yang akan handal dengan kepribadian, akhlak yang baik, dan integritas daya juang yang tinggi dan siap berkontribusi untuk umat dan bangsa. Banyak pilihan karir. Setelah ini, Anda bisa menjadi seorang praktisi, menjadi seorang klinisi, dosen, dokter, peneliti. Dan jika memang Anda ingin melanjutkan kembali pendidikan, maka Anda bisa kembali ke Universitas Yarsi. Kami mempunyai program Magister Sains Biomedis, dan juga insya Allah dalam waktu yang akan dekat, kita akan membuka Magister Administrasi Rumah Sakit dan Spesialis Pendidikan Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
kami akan menanti kembali Anda untuk belajar di Universitas Syarsi. Sekali lagi, selamat atas baiat hari ini, selamat menempuh hidup baru sebagai seorang profesional. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan jalan Anda menggapai cita-cita dan karir lebih lanjut. Amin. Tetap jaga nama baik dan diri Anda sebagai seorang dokter muslim, juga nama baik Universitas Syarsi. Sekali lagi selamat untuk Anda dan juga Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Syarsi, Profesor Dr. Jurnalis Udin, PAK. Sekarang sudah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qainu fi kitabil karim. Allah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala Allah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan selamat kepada seluruh dokter muda baru. Selamat kepada orang tua dan keluarga yang selama ini mendukung Anda sehingga selesai pendidikannya pada hari ini. Anda adalah kelompok yang istimewa sebenarnya dalam lulusan Syarsi. Oleh karena selama 1,5 tahun Anda berada dalam pandemi. Dan pandemi ini mungkin baru muncul lagi, mungkin 50 tahun lagi. Jadi ini adalah pengalaman dan bagaimana tata kelola pandemi di rumah sakit dan di luar rumah sakit hanya Anda yang punya. Yang lain nanti akan baca buku atau transkrip dari Anda dan itu akan dibaca orang. Tapi Anda mengalami sendiri. Memang kita mengalami kesulitan. Tadinya Koskapnya di-stop dulu, lantas pandeminya mereda baru masuk lagi. Tapi kalau itu dilakukan, maka lama pendidikan jadi bertambah. Nah, ini kita tidak suka. Saya kira juga Anda semua tidak suka. Jadi jangan dari misalnya ada 2 tahun jadi 3 tahun, itu nggak bagus. Nah, oleh karena itu saya sudah minta kepada rektor dan kepada dekan FK, bagaimana caranya, apakah dilakukan simulasi-simulasi seperti skill lab, begitu rupa sehingga pengalaman menata kelola penyakit-penyakit di masa pandemi itu dapat dilakukan. Dan alhamdulillah rupanya itu dengan segala bentuknya, kekurangan kelebihannya, Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Buktinya Anda lulus dengan ujian UKMPPD-nya. Sesudah ini tentu ada tugas intensif. Nah, intensif ini bukan di negara kita aja, di berbagai negara juga melakukan seperti itu. Di mana pengalaman lapangan nanti akan memperkaya apa yang dialami selama di rumah sakit. Nah, sesudah itu Anda bebas mau praktek di mana, mau sekolah lagi atau kemana. Nah, tadi Wakil Rektor 1 sudah menyampaikan bahwa Syarsi sekarang ini sedang menyiapkan berbagai program studi. Tadi sudah disebut program spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Nah, ini suatu hal yang baru di negara ini. Dan ada beberapa FK yang akreditasinya A, sedang menyiapkan diri untuk buka itu. Jadi bagi Anda yang berminat nanti sekiranya silakan, apa sih kedokteran keluarga layanan primer itu? Nanti akan bisa ditanyakan kepada rektor ataupun kepada dekan FK. Nah, di samping itu kita juga menyiapkan kajian administrasi rumah sakit, KARS. Ya, nanti kalau lulus Anda mendapat gelar MARS. Tadi saya lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu yang juga sudah mendapat MARS. Dan ada yang istimewa tadi saya lihat, ada seorang alumni kita, dokter muda kita ini, juga mendapat MARS. Jadi selain dia menyelesaikan pendidikannya di kedokteran, dia juga ambil MARS. Nah, ini saya kira bisa ditiru oleh orang lain. Jadi tak usah kita menunggu selesai dokter dulu, baru ambil MARS. Tapi begitu kita selesai tahap akademik, mau mulai profesi, kita bisa masuk di dalam
KARS ini. Dan kita punya sendiri, jadi nggak usah kemana-mana. KARS ada di RC, Anda boleh ikuti itu. Dan biasanya dilakukan nanti kegiatan terbanyak mungkin pada di atas jam 5 sore. Nanti carikanlah informasi untuk itu. Nah, samping itu kita juga jadi ada dua-dua, ada KARS, ada kemudian spesialis kedokteran keluarga primer. Kita sedang juga menyiapkan pendidikan S3 untuk biomedik. Nah, ini juga barang baru untuk di Indonesia dan saya kira kita perlu mendalami itu dan kita ingin menjadikan biomedik ini unggulan kita. Karena apa? Ke depan perkembangan kedokteran kesehatan itu akan diungkap oleh penelitian-penelitian di tingkat sel dan di tingkat molekul. Jadi ini adalah era yang dulu-dulu tidak secepat yang sekarang. Tapi sekarang kita menyadari betul bahwa kita kesehatan ini akan berdasarkan penelitian-penelitian di tingkat sel dan di tingkat molekul. Nah, itu bidangnya adalah bidang biomedik. Nah, misalnya saja satu hal yang sederhana sekali, bagaimana orang sakit TBC diobati dengan obat yang sama berdasarkan ketentuan dari WHO itu DOTS namanya, selama 6 bulan harus makan obat secara ajak dan sebagainya. Obatnya sudah manjur. Tapi kenapa kita tadi sebagai disampaikan oleh dekan bahwa angka keberhasilan pengobatan itu masih rendah. Jadi detection rate-nya untuk mendeteksi TBC itu hampir 85% sesuai dengan standar WHO. Tapi angka kesembuhannya masih di bawah 50%. Ada yang mungkin juga di atas 60%. Tapi saya kira masih di bawah. Kenapa? Bukan obat yang tidak becus. Obatnya sudah benar, tetapi cara memakan obat salah. Artinya dia sudah merasa sehat, lantas dia stop makan obat. Nah, itu nggak boleh. Jadi 6 bulan pertama itu betul-betul tidak boleh putus obat. Nah, ini kita lakukan intervensi sehingga ini akan bisa menjadi seperti harapan kita. Nah, jadi ada beberapa pendidikan yang sedang kita buka. Tadi juga di belakang bahwa kita masih mengandalkan Mas Ridwan Meureksa. Terima kasih pada Pak Direktur telah membuka kesempatan bagi kita sebagai rumah sakit pendidikan utama. Loh, kenapa tidak rumah sakit IRC? Rumah sakit belum bisa oleh karena kita baru membukanya 3 tahun yang lalu. Jadi belum cukup pengalaman, belum cukup kasus untuk dibukakan kepada mahasiswa. Dan insya Allah tahun ke-4 atau tahun ke-5 nanti, setiap tahun ke-5, koskapnya bisa koskap penuh di rumah sakit kita. Dan kita masih ada 10 rumah sakit bekerjasama di luar Jakarta. Ke depan, yayasan sudah memikirkan bagaimana caranya jangan lagi mahasiswa pergi jauh-jauh ke Cilegon sana atau ke Garut sana, tapi adanya di sekitar Jakarta atau di Jakarta sekitarnya. Oleh karena itu, yayasan sudah mempunyai rencana untuk membangun rumah sakit juga di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Insya Allah kita akan pelan-pelan akan membukanya. Dan dengan demikian, Anda tidak usah jauh-jauh pergi, cukup di Jakarta saja, sudah bisa mengatasi kepaniteraannya menyelesaikan di sini. Ke depan, saya kira Anda akan mulai dengan pengalaman baru, profesi baru. Jangan lupa, ingatlah ada 20 ciri dari Dr. Muslim tadi sudah disebutkan, satu persatu. Dan mungkin berarti ada yang ingin menambah jadi 25, menjadi 30, silakan saja. Tapi yang minimal itu adalah yang 20 itu. Tadi diingatkan supaya Anda melakukan ibadah mahdha. Sebenarnya bukan hanya mahdha, yang sunnah juga banyak yang harus dilakukan. Jadi saya kira jangan hanya terbatas pada yang mahdha saja ya. Saya yakin Anda tentu akan melakukan itu dengan baik. Baik, sekali lagi selamat kepada Anda semua, selamat kepada orang tua, kepada keluarga yang telah mendukung selama ini. Moga-moga Anda berhasil ke depan dan moga-moga Anda menjadi seorang muslim yang soleh dan soleha. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Ketua Bakordik Rumah Sakit Pendidikan, Dr. Ulul Albab, SPOG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Yarsi, Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin, PHK,
yang saya hormati Rektor Universitas Yarsi, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 1, Dr. Weningsari, yang saya hormati dan saya banggakan Dekan Fakultas Universitas Yarsi, Profesor Dr. Dr. Haji Rika Y. Wulandari, MSc PhD, serta seluruh jajaran Dekanat FK Yarsi. Yang saya hormati Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta, atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati Ketua Persaluni, Dr. Evman Saikan Lubis, MM, atau yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik dokter baru, atau dokter muslim baru, peserta bayar dokter muslim, Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Puji syukur, Alhamdulillah, senantiasa kita aturkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, dan juga yang paling utama adalah kesempatan serta nikmat sehat, maka kita masih diberikan kesempatan yang mulia ini untuk berkumpul dalam rangka mengucapkan syukur dan juga mengucapkan janji bahwa kita semua diingatkan akan kewajiban kita sebagai seorang dokter, dan juga bagi adik-adik diingatkan bahwa adik-adik nanti akan mengemban sebuah kewajiban dan tanggung jawab besar sebagai seorang dokter muslim. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia teladan, manusia sempurna, manusia yang akan memberikan syafaat kita di akhirat nanti. Dari beliaulah kita belajar bagaimana kita bermuhasabah, bagaimana kita belajar bermuamalah, dan juga bagaimana kita belajar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Pertama dan utama, kami dari Rumah Sakit Pendidikan Utama, Bakordik Rumah Sakit Pendidikan Utama FK Yarsi, dan juga mewakili teman-teman dari Komkordik Rumah Sakit Pendidikan Satelit, mengucapkan selamat atas dilantiknya atau dibaiatnya dokter muslim Fakultas Kedokteran FK Yarsi. Dan juga kami mengucapkan selamat dan juga ucap syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya program pendidikan dokter umum bagi adik-adik semuanya. Perlu diingat bahwa adik-adik menjalani proses pendidikan, terutama pendidikan klinik, dengan suasana yang berbeda dibanding dengan senior-senior adik-adik semuanya. Ada proses pendidikan yang dimodifikasi dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dekan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor, dan juga disampaikan oleh yang terhormat Prof. Jurnalis, bahwa tidaklah mudah ketika kita membuat sebuah sistem pendidikan di tengah pandemi. Kita harus menyesuaikan kondisi pandemi, kita harus menyesuaikan kondisi regulasi, kita harus melakukan berbagai macam modifikasi terkait dengan pembelajaran, dan juga teman-teman di rumah sakit harus bersiap diri bagaimana kita tetap memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik buat adik-adik semuanya. Bukanlah suatu hal yang sempurna memang ketika kita melakukan pendidikan di tengah pandemi ini. Pasti ada kekurangan, pasti ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Harapannya ke depan bahwa yang paling penting adalah adik-adik semuanya, dokter baru, dokter muslim baru yang hari ini dibaiat, perlu diingat bahwa hari ini adalah bukan akhir untuk belajar. Sebagai seorang dokter, sesuai dengan kode etik pasal 21 disebutkan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi kedokteran dan kesehatan. Harapannya, hal-hal apa yang belum dapatkan di dunia pendidikan pada saat kalian mengenyam pendidikan sebagai calon dokter, bisa kalian lengkapi nanti setelah kalian menjadi seorang dokter. Perlu diingat bahwa seorang dokter atau dokter itu sendiri bukanlah sebuah pekerjaan. Dokter adalah profesi yang artinya adalah pengabdian. Seseorang akan berhenti mengabdi ketika nyawa sudah tidak ada dalam diri kita. Janganlah berhenti belajar, janganlah berhenti berinovasi, janganlah berhenti mencari ilmu pengetahuan, dan janganlah berhenti untuk terus senantiasa berkembang dan juga menciptakan sebuah terobosan, terutama di bidang kedokteran. Yang terakhir, bahwa seorang dokter mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri, juga kewajiban terhadap teman sejawatnya, mempunyai kewajiban terhadap pasiennya, dan juga mempunyai beberapa kewajiban yang lainnya yang mengikat pada dirinya sejak dia dinyatakan sebagai seorang dokter dan juga sampai nanti ketika sudah meninggal. Adik-adik semuanya, selamat, sukses,
dan kami ucapkan selamat juga kepada orang tua, adik-adik semuanya yang telah sabar mendampingi, berkorban, air mata, berdoa, dan juga senantiasa memberikan dorongan yang luar biasa kepada Ananda semuanya dalam menyambungkan kedokteran dan akhirnya dinyatakan sebagai seorang dokter. Kami dari Rumah Sakit Pendidikan mengucapkan bangga dan juga mengucapkan atau mohon maaf kalau seandainya selama dalam proses pendidikan ada kekurangan, dan yakinlah bahwa dulu kalian adalah murid kami, tapi hari ini kalian adalah sejawat kami, dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti kalian adalah guru kami. Terus berkembang, terus maju, dan ingatlah, dan selalu berpegang teguh bahwa kalian akan bisa menjadi seorang dokter muslim yang berkualitas. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan perwakilan ID wilayah DKI Jakarta oleh Dr. Ferry Rahman, MKM. Baik. Terima kasih Mbak Dian. Apakah suara saya cukup jelas Mbak Dian? Jelas, Dok. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kami, Ketua Yayasan Profesor Dr. Jurnalis Udin, yang saya hormati Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Warek Dr. Dr. Wening, yang saya hormati Ibu Dekan beserta para jajaran Profesor Dr. Rika beserta para wadek yang tadi saya lihat juga hadir pada kesempatan kali ini, Ketua Senat FK, Ketua Prodi, para guru besar, tadi saya lihat ada Prof. Komaria, guru kami juga, serta guru-guru saya yang hadir juga pada kesempatan kali ini, dan tentu saja tadi yang barusan memberikan kata sambutan, Kepala Bakordik RSUD Pasar Rebo, Senior Dr. Ulul Albab, SPOG, dan Ketua Persaluni FK, Dr. Efmansa Iken Lubis, Senior, biasa kami memanggil Bang Iken, dan para orang tua yang tentu saja berbahagia pada siang kali ini, serta hadir juga sejawat-sejawat anggota ID yang menyimak, dan tentu saja adik-adik yang baru saja melafalkan sumpah dokter, baiat dokter muslim pada pagi kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga pada pagi kali ini, siang kali ini, kita dapat melaksanakan acara yang saya kira acara yang cukup sakral, karena konteks sakral artinya kita berjanji kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita akan mendarmabaktikan hidup kita, terutama ini yang dilakukan oleh 135 adik-adik ini semuanya. Dan tentu saja acara kali ini acara yang berbahagia, ya. Dan saya kira tidak lupa sholawat serta salam tetaplah kita panjatkan kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang terus kiranya telah membimbing kita hingga hari ini kita memeluk agama dinul Islam. Ya. Sebelum saya mulai, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ketua ID Wilayah DKI, Dr. Slamet Budiarto, yang hari ini berhalangan hadir dan diwakilkan kepada saya selaku Sekretaris ID Wilayah DKI. Acara baiat kali ini tentu saja mengingatkan pada saya pribadi sebagai alumni FK Yaksi pada belasan tahun silam, ya, saya ingat betul detik demi detik runutannya cukup jelas, ya. Saat itu saya penuh berbahagia sekali, ya. Namun kita ketahui tentu tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Rika, ya kan, bahwa yang lulus hari ini ada first taker, ada juga retaker, ya. Tentu kita harus bersyukur sebagai adik-adik semua yang telah melewati ini semuanya, ya. Ada yang langsung lulus, ada yang dua kali karena ikut program. Tentu ini adalah sebuah jalan, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk lebih baik ke depannya. Tentu saja kami haturkan terima kasih kepada para dosen, guru-guru yang konsulen di rumah sakit yang telah mencetak adik-adik 135 dokter ini, ya, dari mengajari, membimbing, mendidik dengan ikhlas, ya, hingga 135 ini menjadi bagian dari kami Ikatan Dokter Indonesia. Betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Rika, bicara hari ini sudah tercetak 6.000 dokter alumni, ya, dari
200.000, kalau dalam database konsil kedokteran ada 200.000 lebih dokter Indonesia. Ya, artinya itu 200.000 dari 90 lebih fakultas kedokteran. Dan ini tantangan kita ke depan akan cukup besar, ya. Berbicara dokter muslim, ada predikat tambahan, ya. Ada label muslim yang saya kira cukup melekat. Adik-adik dituntut tidak hanya profesional sebagai seorang dokter, namun juga memberikan suri tauladan akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah contohkan. Kami berharap, saya pribadi ya, tentu berharap nama baik almamater ini teruslah kita jaga ya. Teruslah kita isi dengan segudang prestasi. Dan tantangan kita ke depan ini sangat besar. Belum lagi persoalan sebentar lagi dokter-dokter asing akan masuk ke Indonesia ya. Oleh karenanya dituntut kita kolaboratif, dituntut kita kerjasama ya, agar kita saling bahu-membahu. Kita tidak bisa saat ini bekerja sendiri-sendiri ya. Dan kita juga mesti adaptif. Tadi Prof. Rika sudah menyinggung tentang robotik surgery. Mungkin nanti ke depan adik-adik kita ini ada yang sangat piawai menguasai tentang artificial intelligence dalam hal kesehatan. Ini yang kita harapkan sekali ya. Jangan nanti diisi oleh orang lain ya. Banyak sekali mungkin seperti telemedicine yang sudah saya kira cukup berkembang ya. Telemedicine konteksnya cukup luas. Ada tele-USG, Dr. Ulul itu sudah banyak mencontohkan, mengajari ya. Ada telekonsultasi, banyak tele-tele yang lain mungkin yang bisa kita seriusi ke depan. Oleh karenanya kami berharap nanti adik-adik yang 135 ini tidaklah berpuas diri hanya selesai di S1 ini. Namun ada special case, ada special keilmuan yang dapat kita ambil ya. Tadi Bapak Ketua Yayasan, Prof. Jurnalis maupun Ibu Wakil Rektor tadi sudah menyontohkan bahwa ke depan akan ada studi S2 KARS, ya kan? Atau spesialis KKLP itu, ya kan? Memang kalau kita KARS itu memang 5-10 tahun lalu memang sangat diminati, digandungi tinggi. Tapi hari ini dokter-dokter Indonesia, ya ini sebagai masukan, ya hanya sebagai tambahan saja, saat ini yang paling banyak diminati adalah dokter-dokter estetik anti-aging. Ya. Banyak alumni-alumni kita ini sekolah anti-aging ke Udayana. Karena tidak tertampung di Udayana, sekarang banyak ngambil estetik di Bandung. Mungkin nanti akan ke depan, akan banyak sekali sekolah-sekolah anti-aging, wellness, dan berikutnya. Dan saya kira adik-adik setelah fase ini, masih ada satu tahap lagi adik-adik untuk menjadi dokter yang paripurna, dokter yang utuh. Yaitu mengikuti fase internship sebagaimana negara haruskan. Ya, internship ini tidaklah lama, ya cukup sebentar. Ini sebagai bagian dari pengayaan, pendalaman agar kita lebih mahir pada saat nanti kita terjun ke masyarakat. Dan adik-adik memang hari ini akan diminta untuk terus aktif sebagai mungkin nanti akan membantu mengingat pandemik hari ini masih belum selesai. Ya, dan saya kira juga nanti adik-adik yang 135 ini nantinya proaktif sebagai duta pemerintah ikut mensukseskan program vaksinasi maupun juga prokes sebagai duta prokes ya, menggunakan masker pada saat di luar bertemu dengan masyarakat manapun. Dan benar yang disampaikan Prof. Rika, jangan lupakan masih ada TB ya. Jadi saya kira nanti adik-adik tetap juga TB juga adalah penyakit yang saat ini juga mesti menjadi momok bagi negara kita. Tidak hanya TB, namun penyakit-penyakit yang saya kira non-communicable disease atau penyakit tidak menular, ya ini juga penting kita untuk terus memberikan semacam nasihat petua kepada masyarakat agar terus berperilaku hidup sehat, ya. Dan dalam konteks keidian, penting bagi adik-adik ya untuk menjaga etika kedokteran. Penting menghormati sesama sejawat. Guru-guru, apalagi pasien maupun terhadap diri sendiri. Dan saya kira selain juga pada saat nanti adik-adik turun sebagai relawan atau pada saat nanti turun sebagai dokter internship, tolonglah nanti adik-adik menjaga diri kesehatan agar tidak tertular ya.
karena COVID hari ini masih beredar di luar, masih ada. Artinya pandemik ini belum selesai. Dan pesan saya pribadi sebagai alumni ya, insya Allah adik-adik, tadi saya ulang, janganlah berpuas diri, selesai S1, tetaplah sekolah lagi, tetaplah mengambil spesial kehususan agar adik-adik diminati, dicari oleh masyarakat. Dan pada kesempatan yang terakhir ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai orang tua. Hari ini Bapak Ibu adalah orang yang paling berbahagia. Sabar dalam mendidik, menunggu anak-anak tercinta, kapan selesai dokternya. Tapi hari ini Bapak Ibu telah merasakan kebahagiaan. Dan saya kira itu saja pesan dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Ketua Persaudaraan Alumni Yarsi oleh Dr. F. Mansyah Iken Lubis, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sirli sirri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya cintai, Profesor Jurnalis Udin sebagai Ketua Yayasan ini yang sangat besar sekali jasanya kepada Yarsi. Yang saya hormati Rektor yang saat ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Dr. Wening. Yang saya hormati Ibu Dekan, Prof. Rika, beserta jajarannya. Rekan-rekan dari perwakilan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring FK Yarsi. Sini saya lihat ada Mas Ulul, ada Abang Anda Waris ada di sini. Terima kasih kehadirannya. Para orang tua yang mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa sudah merasa separuh nafas itu kembali lagi ya, setelah berjuang untuk menyekolahkan anak-anak, dan alhamdulillah pada hari ini sudah dibaiat tadi. Dan wabil khusus kepada adik-adik saya yang baru saja dibaiat, para dokter umum, dokter muslim ya. Kata-kata muslim itu sangat lekat sebenarnya dengan Yarsi sejak dulu, dan kitalah pertama kali menggunakan kata-kata dokter muslim. Baik, menjadi ini sambutan yang terakhir mungkin saya lihat dari daftar acara. Saya rasa sudah cukup banyak sekali wejangan-wejangan yang diberikan tadi, baik itu oleh Prof. Rika, ada Prof. Jurnalis, ada abang Anda saya, ada Mas saya, Mas Ulul, ada juga dari Adinda saya, dari IDI Wilayah yang mewakili, Dr. Ferry. Menjadi seorang dokter itu tidak mudah sebenarnya. Kalau orang bilang sekolah kuliahnya sukar, untuk mendapatkan predikat dokter itu sukar, itu hanya 1/10 mungkin menurut saya. Justru lebih sukar lagi adalah menjadi atau menjalani kehidupan selaku seorang dokter. Kenapa? Dokter ini dari sejak zaman dulu suka sekali atau sering sekali disoroti oleh masyarakat. Jadi kita ini agak spesial dibanding dengan sarjana-sarjana yang lain. Mungkin saja karena memang kita sangat berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Tadi pesan-pesan dari para pembicara atau yang memberikan sambutan terdahulu sudah cukup banyak. Saya hanya berpesan ada 3 hal untuk bisa sukses dalam menjadi seorang dokter. Banyak sekali rekan-rekan saya, baik itu senior saya maupun seangkatan-seangkatan saya maupun adik-adik saya yang pada saat di perkuliahan itu luar biasa pinter. Ya. Bahkan IPK-nya mungkin sudah mendekati 4,0. Ya. Bahkan saya kenal sekali ada beberapa lulusan yang 4,0. Berbeda dengan kebanyakan yang mungkin cukup berpuas dengan 2, alhamdulillah katanya. Nah, menjadi seorang dokter tidak cukup. Dengan memang atau dokter-dokter yang mengandalkan hanya kepintaran. Tetapi bagi saya setelah saya melihat dari kehidupan nyata bahwa banyak sekali
rekan-rekan dokter ini yang di pada saat perkuliahannya biasa-biasa saja, tetapi bahkan sekarang ini sudah menjadi profesor, sudah menjadi S3 dan macam-macam ya, bahkan menjadi konsultan di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa bukan saja kepintaran yang penting. Kedua, yang paling penting adalah networking atau hubungan antara komunitas-komunitas kedokteran itu sendiri. Nah, networking ini sangat-sangat penting ya. Tidak mustahil seorang dokter bisa survive dan bisa sukses kalau networking-nya tidak ada. Ya, itu satu. Kedua adalah mereka-mereka ini saya lihat adalah yang haus akan ilmu baru. Ya. Jadi mereka ini tidak sungkan-sungkan walaupun usia sudah tua, mau dia tua, mau dia muda, dia sangat haus dengan ilmu-ilmu yang baru. Nah, zaman adik-adik saat ini harus perlu disyukuri bahwa ilmu-ilmu baru itu tidak susah untuk mendapatkan, bahkan banyak yang gratis ya, dengan kemajuan teknologi, ada internet dan segala macam, ini bisa diakses dengan sangat mudah. Jadi pertama adalah networking, kedua adalah haus akan ilmu baru, dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting adalah penguasaan teknologi. Jadi pada saat dulu saya menjelang saya lulus, saya kebetulan aktif di organisasi mahasiswa se-Asia, waktu kita diajak, waktu kebetulan konferensi di negara-negara Asia yang lain, ini kita diajak untuk melihat-lihat klinik maupun rumah sakit. Pada saat itu, sekitar 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu, sampai 30 tahun yang lalu, mereka itu sudah terbiasa dengan yang namanya USG. Mereka sudah sangat terbiasa dengan membaca hasil ronsen dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau bertanya, tidak perlu dijawab tentunya, cukup dijawab dengan hati, berapa banyak adik-adik di sini yang bisa secara gamblang mengatakan, saya bisa membaca hasil CT scan, saya bisa membaca hasil USG, saya bisa membaca hasil ronsen. Apakah tidak hanya sebagai syarat kelulusan pada saat itu supaya ujian selesai saja? Nah, mungkin pada saat itu kita berpikiran hanya cukup untuk menyelesaikan ujian, makanya kita belajar. Tetapi percayalah adik-adik, ke depan kalau kita tidak menguasai teknologi, maka jangan harap kita bisa maju. Tentunya kita sebagai dokter tidak haram hukumnya untuk mencari kehidupan yang sangat layak. Tidak haram, ya. Jangan dikatakan bahwa dokter itu hanya sosial, tidak, ya. Tidak haram hukumnya. Tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang sangat layak itu, tiga hal ini adik-adik harus camkan dan harus bisa untuk menguasainya. Saya ulangi kembali, networking, kedua adalah haus akan ilmu yang baru, dan ketiga penguasaan teknologi. Nah, untuk mendapatkan tiga ini, disinilah peran dari yang namanya organisasi alumni. Nah, untuk di DRC ini sendiri kita menamakan organisasi alumni kita adalah persaudaraan alumni Fakultas Kedokteran. Nah, teman-teman adik-adik yang lebih dahulu atau kakak-kakak adik-adik yang lebih dahulu dibaiat, yang lebih dahulu menjadi dokter, jauh lebih senang kalau adik-adik meminta bimbingan mereka dibanding kalau adik-adik sungkan kepada mereka. Jadi jangan khawatir adik-adik. Kalau memang tahu ada senior-senior adik-adik yang memang lulusan dari PRC, itu adalah saudara kandung adik-adik sendiri. Saya selalu mengatakan saudara kandung, bukan berarti kandung beneran ya. Nanti takutnya ada yang protes bahwa kalau saudara kandung saya nggak bisa menikah dong dengan dia, misalnya. Jangan seperti itu. Ini artinya adalah begitu eratnya persaudaraan yang kita bina, sehingga kita anggaplah semua alumni ini adalah saudara kandung. Jadi sebagai saudara kandung, adik-adik sah-sah saja untuk meminta bantuan, bimbingan, apapun kepada kakak-kakaknya atau abang-abangnya. Jadi ini yang perlu adik-adik camkan. Ingat bahwa tanpa networking yang benar atau tanpa networking yang bagus, tidak akan bisa adik-adik sukses di dalam kehidupan nyata. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, selamat bagi adik-adik sudah menyelesaikan pendidikan kedokteran, tapi ingat seperti kata Prof. Jurnalis, Prof. Rika, bahkan Dr. Wening, ilmu itu tetap harus dicari ya. Tidak mungkin, janganlah berpuas diri dengan apa yang ada. Nah, kepada orang tua saya ucapkan selamat lagi, sekali lagi selamat kepada para orang tua sudah sukses mengantarkan anaknya menjadi seorang dokter. Terlebih wabil khusus kepada yang saya hormati, yang saya kagumi, yang saya cintai, para dosen-dosen yang ada di Universitas YRC yang tidak lelah-lelah untuk membimbing adik-adik saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman peserta baiat dokter dengan nilai CBT UKM PPD tertinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi diperoleh oleh Dr. Salma Nara. Selamat kepada Dr. Salma Nara Fadila beserta Bapak Ibu orang tua dari Dr. Salma. Selamat telah menjadi peraih nilai tertinggi UKM PPD batch 3 di FK Universitas Yarsi. Mudah-mudahan prestasi ini bisa memacu semangat Dr. Salma untuk mempunyai prestasi yang lebih tinggi lagi dan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dan semoga mendapatkan keberkahan sebagai seorang dokter muslim FK Yarsi. Selamat sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Himne Guru. Persembahan dari peserta baiat dokter muslim periode Oktober 2021. Para hadirin, inilah cerita kami. Kehidupan FK yang telah kami lalui. Sudah matrama baprek ini 3 tahun. Kuliah PBL, praktikum skill lab. Diuji di OSKI dan ujian law. Hidungku, mataku, periformalin.
Histop aku pro PA jadi PA. Nyamuk jaringan feses semua dilihat. Ingin membantu pas ditanya gak bisa. Ngarep ketujuh manik di ruangan pasti. Semua bisa SKS kecuali PK. Menunda skripsi tahu-tahu semua sidang. Akhirnya itu semua terlewati. Di saat ku merasa terpuruk, ku ingat apa yang aku tuju. Lelahku menghilang, asaku membara. Pertama koas ku kira semua bisa. Angan pun gak lengkap, baca EKG gak lancar. Begadang buat referat, lab test dan judul. Kena omel konsulen karena enggak steril. Bisa jawab saat ditanya konsulen. Dan dipanggil dokter bahagia sekali. Paling seneng infusku berhasil. Auto lari pas konsulen manggil. Visit besar pani, dinas pasar rumi. Oh, kehidupan koas. Kegel berdiri di ruang poli. Dan di tumpuan kanan kiri. Manggil lemah pupen, dipinjam konsulen. Oh, kehidupan koas. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you wanna be. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you wanna be. This is where you wanna be. Di saat ku merasa terpuruk, ku ingat apa yang aku tuju. Lelahku menghilang, asaku membara. Saat keadaan gawat, tenang ada sejawat. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Perjuangan kita. Saat ku merasa terpuruk, ku ingat apa yang aku tuju. Lelahku menghilang, asaku membara. Oh, perjuangan kita. Saat keadaan gawat, tenang ada sejawat. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Oh, perjuangan kita. Belajar untuk berbulan-bulan. Hati menangis menahan sakit. Akhirnya kita lulus. Perjuangan kita. Perjuangan kita. Perjuangan kita. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa hidup adalah tentang mengubah haluan. Hidup adalah tentang bagaimana kita berjalan. Dan hidup adalah tentang bagaimana kita memilih. Sebagian dari kita menjadi dokter adalah panggilan hati. Namun, tidak sedikit juga yang memilih profesi mulia ini bukan karena keinginan mereka sendiri. Bagaimanapun itu, kita memulai ini di titik yang sama, memiliki kesempatan yang sama, dan untuk satu akhir yang sama. Kawan, perjuangan ini bukan hanya perjuangan kita. Kalau diingat kembali, ada yang raganya tiada letih ikut menopang, mulutnya tiada henti mengucap doa, lelahnya disembunyikan, lukanya ditahan. Walau kadang, tangisnya pecah juga, melihat kita terseok-seok menopang tanggung jawab yang sebegitu besarnya. Tenang, ada bunda, ada ayah katanya. Walau tidak semua bentuknya diucapkan, walau tidak semua bentuknya bisa dirasakan sekarang,
dan hanya tersisa kenangannya. Percayalah, kasih sayangnya yang begitu macamnya masih mengiringi dan masih mengisi ruang di hati ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih juga Ibu. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan atau akan diberikan. Untuk semua doa yang sudah terucap atau nanti akan diucapkan. Kalau diingat kembali juga, ada orang-orang yang juga ikut bersedih, ikut tertawa, ikut menangis, ikut marah, ikut kecewa, ikut banyak hal lainnya. Mereka ambulans yang paling cepat datangnya saat keadaan genting. Catatan harian yang tidak ada habisnya ditulis. Leluconnya yang, ya, kadang cukup menghibur. Terima kasih ya teman sudah saling menguatkan, menyelipkan tawa di antara beban, menjadikan hari terasa lebih ringan. Terima kasih juga untuk guru-guruku yang turut menemani, tak tahu jenuh untuk memberikan dan menumpahkan semua bekal untuk kami hadapi hari esok, memastikan kami mengerti, serta membantu meluruskan niat kami, dengan harapan kami berguna untuk yang lainnya kelak. Banyak ya hal-hal yang sudah kita lewati, hal-hal yang membentur kita, terus membentur, hingga akhirnya terbentuk. Hari esok yang lebih sulit dari kemarin, hari-hari melelahkan lainnya, atau hari-hari gelap penuh pelik lainnya. Terima kasih ya buat gak menyerah, walau kadang jalan itu terlihat sangat jelas untuk dilewati. Terima kasih juga untuk diriku yang telah memaafkan dan menerima kesalahan yang berulang kali kulakukan. Terima kasih karena sudah berbesar hati menerima segala hal yang tak menjadi maupun gagal jauh sebelum ia diimpikan. Disinilah kita hari ini merayakan banyak hari sulit yang berhasil dilewati. Semoga hari ini menjadi penuntun untuk perayaan lain nanti. Orang bilang, mereka yang usai belajar punyanya masa yang sudah lalu. Semoga kita menjadi punyanya masa yang baru ya. Meski mungkin tidak selalu menemukan jawaban yang tepat di setiap saat, namun jangan pernah menyerah. Tenang, kita akan temukan mudah layaknya hari yang sudah-sudah. Selamat untuk saya. Selamat untuk kita. Selamat karena sudah berhasil bertahan. Selamat melanjutkan garis start dan menemukan garis-garis finish lainnya. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Dr. Randes M. Arsyad, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Bin niyatil ijabah wa bin niyatil ridailah. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim.
Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuwa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil Allah tabaraka wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma as'al dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa niyatana niyatal mukhlisin wa amalana amalas solihin wa dunubana ya Allah dunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa akhsarna ghatan ya Allah fi zumratil awliya wa adkhinnal jannata mal anbiya. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan agar dapat mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah agar dapat beramal soleh yang Engkau ridai. Ya Allah, jadikanlah diri kami, orang tua kami, termasuk orang-orang yang berilmu dan ahli kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat, rizki yang melimpah, dan akhlak yang mulia. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu iman yang kuat, hati yang khusyuk, dan keyakinan yang benar. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala'a wal waba' wal fakhsha'a wal munkar was suyufal mukhtalifah was sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min ahli jami'ah yarsi khasah wa min ahli jami'ah yarsi khasah wa min ahli jami'ah yarsi khasah wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi menutup upacara Baiat Dokter Muslim periode Oktober 2021. Kepada panitia dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Ya. Di sini saya akan memandu untuk pengambilan sesi foto. Slide pertama bersiap. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua bersiap. Satu, dua, tiga. Oke, slide tiga bersiap. Satu, dua, tiga. Slide empat siap. Satu, dua, tiga. Slide lima siap. Satu, dua, tiga. Enam siap. Satu, dua, tiga.
Oke, yang terakhir siap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Selanjutnya, Ketua dan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dipersilahkan meninggalkan ruangan Zoom Bayat diikuti oleh undangan lainnya. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara Bayat Dr. Muslim secara online Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi periode Oktober 2021. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk semua lulusan, sukses dan berkah. Selamat semua untuk selamat ya semuanya ya. Semoga berkah. Amalia, Yulia, Karina, Hasna, selamat ya. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan foto bersama antara dokter Muslim dan orang tua. Baik, terima kasih. Untuk slide pertama, oke, saya tunggu untuk mempersiapkan dengan kedua orang tuanya ya. Oke, halaman pertama siap ya. Nomor 28, Dewi Ayu Ramasari. Oke, kita skip aja dulu. Oke, bersiap ya. Satu, dua, tiga. Ada. Oh iya ya, oke oke. Saya ulang ya halaman 1 ya. Oke, siap. 1 2 3. Oke, dah. Oke, slide 2. Oke, slide 2 siap ya. Empat tiga, Fatir sudah siap dengan orang tuanya. Fatir sudah siap. Orang tuanya nggak ikut? Ada ya, oke, siap ya. Oke, bersiap. Oke, siap. Satu. Satu, dua, tiga. Okay.
Ya, siap. Siap ya. Selamat tiga, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, halaman 4. Siap. Halaman 4 siap ya. Nur Hanif, apakah sudah siap? Oke, siap ya semuanya. Untuk Nur Hanif, maaf, itu filternya dimatikan saja, itu ibunya gambarnya blur. Nomor 87, Nur Hanif. Ah, oke. Siap ya. Satu. Siap. Oke, siap ya. Satu. Dua. Tiga. Oke, sudah. Nama dong. Oke, halaman 5 bersiap. Oke, siap semuanya ya. Oke, satu. Satu. Dua. Tiga. Oke, yang terakhir. Siap semuanya ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ini yang sendirian peserta nggak? Peserta bayar sendirian? Oh, mau yang sendirian? Udah. Fotonya. Oke. Ya, cukup ya Mas Denny. Ya, ini mau yang satu per satu kan ya, Mbak? Mbak Dian. Yang peserta bayar sendirian yang berdiri kan belum. Seluruh peserta berdiri. Tapi sendirian. Oke. Saya mulai dari nomor satu ya, ini dari Talita ya, sendirian. Oke, Talita bersiap. Satu, dua, tiga. Mana sih tante? Masih foto lagi tante. Foto sendiri-sendiri apalah, nggak ngerti. Yang sudah, Dok Herina, apakah boleh diizinkan keluar atau bagaimana? Iya, yang terlalu banyak, saya nanti bingung ininya nih. Enggak, bukan yang berdiri sendiri tanpa orang tua itu loh, Mas. Betul, betul ini. Sudah, sudah. Berdiri sendiri peserta.
Maksudnya masing-masing peserta sendirian udah ada fotonya? Belum, belum, belum. Ini maksudnya saya kalau mau saya ambil setelah diambil apakah diizinkan keluar dari room saja atau bagaimana? Oh. Supaya berkurang gitu ya? Iya, saya nanti ininya biar berkurang. Enggak yang rombongan maksudnya Mas. Jadi yang kayak gambar ini kan gambar yang ini kan muncul sendirian semua. Ini tadi sudah ya? Oh, sudah. Oh, ya udah. Berarti yang sekarang benar-benar sendiri gitu ya. Iya. Denira? Siap, Dok. Jadi ini nanti setelah foto sendiri mau langsung dikeluarkan sama Mas Deni? Setuju? Diambil gambar fotonya atau bagaimana? Siap, Dok. Peserta yang mau foto sendiri diperbolehkan apa? Boleh dengan Mas Deni, Dok. Sama nanti mungkin ada beberapa tampilan yang mau kita ulang, Dok, habis ini. Iya. Iya, berarti nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar ya. Ya gimana mau? Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Saya ambil satu peserta sekarang. Sekarang nomor 129 ya, Yuliana. Jadi nggak usah keluar. Oke, satu, Yuliana siap ya, 129. 1, 2, 3. Mbak Dinera siap. 1, 2, 3. Sudah. 1, 3, 4 siap. Orin. 1, 2, 3. Ya sudah. Nomor berikutnya. Balkis 20 siap. 1, 2, 3. Ya sudah. Nomor 28, Dewi Ayu, siap. 1, 2, 3. Satu. Abian siap. 1, 2, 3. Ya sudah. Kosong 103 Rianti siap. Oke, 1, 2, 3 sudah. Putri nggak ada ya, 093.
055 Husna bersiap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah. Satu tujuh belas Siti Hartina siap ya. 1, 2, 3 sudah. Nah, boleh di lift dulu ya sama Mbak Dian mungkin ya, dok. Ya, selamat ya semuanya ya. Siap, dok. Ya, selamat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dokter. Ya, semuanya. Bicar ya. Banyak Widya. Selamat ya semuanya. Ya. 17 Anugrah Haba Lizadi siap. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Izin Mas Deni, ini mau tampilin layout yang tadi belum KSS bagus, mau sekarang dulu nggak? Soalnya apa gimana? Apa mau selesain dulu? Ini masih banyak nggak yang foto? Ini 100 berapa? 30-an ya? Ada kira-kira ada 4 orang sih yang mau layout tadi sama vendor juga. Mau dipanggil ulang 4 orang atas nama Dirina, Salsabila Almas, Hawara Fatia, sama Septia Putri. Oh ya udah deh. Iya, dipanggil layout yang 3 ya. Tadi dulu ya. Iya. Maaf ya teman-teman ya, sebentar ya.